Baiklah Bapak Ibu, saya akan sedikit menunjukkan tutorial untuk membuat Google Meeting dan kita berperan sebagai host atau sebagai user yang membuat sebuah pertemuan atau rapat. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dari desktop kita klik Google Chrome, ya. Klik. Nah, setelah aktif seperti ini, di bagian pencarian kita ketik saja Google Meeting, ya. Google Meeting. Itu cari. Maka akan muncul tampilan seperti ini, hasil pencarian dari Google Meeting. Nah, dari sini kita klik saja langsung Google Meet. Google Meet. Dan akan muncul tampilan layar untuk Google Meeting. Nah, di bagian ini, di sini dapat kita lihat ada sebuah tampilan bergabung atau memulai rapat. Nah, untuk memulai atau bergabung di sebuah rapat atau kita sendiri mau membuat sebuah rapat atau pertemuan, kita klik saja di bergabung atau mulai rapat. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan kode atau judul rapat. Untuk mulai rapat Anda sendiri, masukkan judul atau bisa juga dibiarkan kosong. Nah, di sini misalnya kita ketikkan misalnya pertemuan Dewan Guru. Setelah kita klik seperti ini, kita klik saja lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk memulai rapatnya, supaya kita bisa berbagi link kepada teman-teman kita, maka kita klik gabung sekarang. Gabung sekarang. Akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian ini tadi ada kita buat judul rapat kita, pertemuan Dewan Guru. Di sini ada link. Nah, untuk membagikan link ini sama teman-teman kita di grup WA, Telegram, Messenger, dan lain sebagainya, maka link ini kita pilih dulu. Seperti ini kita pilih. Nah, setelah dipilih, klik salin info akses. Klik salin info akses. Nah, setelah itu, kalau sudah klik, ini bisa kita tutup saja. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke grup WA, teman kelas kita, sekolah kita, atau teman guru. Nah, linknya itu tadi bisa kita bagikan di sana. Misalnya, linknya tadi saya masukkan di sebuah grup. Nah, ini sebagai contoh saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah ada muncul WA. Misalnya, saya kirim saja linknya. Misalnya, di sini contohnya ke salah satu grup. Misalnya, ya, misalnya di grup BPMR Ketaren. Klik. Nah, setelah itu kita tinggal paste atau control V. Setelah itu kirim, maka untuk bergabung dengan rapat video di sini sudah ada linknya. Nah, peserta rapat tinggal klik link ini, maka secara otomatis akan bisa langsung masuk atau join di grup meeting yang kita buat tadi. Dengan catatan, kita sebagai host atau yang membuat rapat tinggal klik saja terima atau bergabung dengan rapat. Nah, saya kira ini salah satu tutorial untuk membuat rapat melalui Google Meeting. Jadi nanti kalau sudah ada di grup itu yang klik link untuk rapat, maka di sini nanti ada konfirmasi, tinggal kita klik saja terima. Inilah sedikit tutorial untuk membuat rapat menggunakan Google Meeting. Terima kasih.